menjelaskan hari ini tentang maggot. Maggot yang akan kita kasih ke ikan lele. Ya. Karena maggot ini biar saudara-saudara tahu sangat disenangi oleh ikan lele. Ya. Ikan lele, pating, bermacam jenis ikan termasuk ternak seperti bebek dan ayam. Sedangkan kita di sini kita membudidaya ikan air tawar yaitu lele jumbo ya. Coba kita lihat dulu. Ini kita kasih pakannya dulu. Gimana disenangi oleh nah. Ya. Ini maggotnya ya. Hah? Sangat disenangi oleh ikan lele tersebut. Ya. Hah? Dan bukan maggot saja. Lalat PSF yang sudah mati, ya. Ini lalat yang sudah mati tidak terbuang juga, ya. Sangat disenangi oleh ikan nila. Contohnya ini ikannya, ya. Kita kasih dulu. Nah. Ya. Ternyata ikan nila sangat senang dengan lalat yang sudah mati. Siap? Semua ikan ya. Nah. Sekarang bisa Bapak lihat ikan lele ini yang biasanya kita kasih usus ayam bisa panen dalam jangka 3 bulan ya. Ya Bapak tampilin ya. Tapi selama kita kasih pakan yaitu maggot yang kita budidayakan sekarang, insya Allah bisa panen dalam jangka 2 bulan setengah, 2 bulan 15 hari. Nah. Dan ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya mewakili daripada masyarakat Desa Tuyung Dalam kepada Bapak Pangdam, Bapak Dandrem 011 Lilawangsa, Bapak Dandim 0103 Aceh Utara, beserta juga Bapak Daramil yang telah bersusah payah di Kecamatan Langkahan buat melihat tiap hari membimbing kami, beserta juga Bapak Samsudin, Bapak Babinsa kami yang selalu memberi ilmu buat kami yang belum ada bosan-bosannya. Jadi saya mewakili daripada masyarakat Desa Tuyung Dalam kepada beliau, semoga diberikan panjang umur dan dimudahkan rezeki. Semoga ini keramba bantuan dari Pangdam, yaitu begitu juga kerjasama dengan Bank BPD Aceh yang telah mempercayai saya beserta anggota saya dalam membentuk yaitu membudidaya ikan air tawar. Semoga beliau dipanjangkan umur dan dimudahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Untuk Bapak seluruh jajaran Angkatan Darat kami ucapkan terima kasih.